Assalamualaikum sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Ini hari aku di jalan-jalan di Cangkesek. Ini tempat Cangkeseknya ramai bener hari ini malam minggu untuk melihat festival boneka. Katanya, tapi si ada enggak? Ya dulu di depan ini. Depan. Ramai bener nih hari. Itu tempatnya bonekanya. Besar banget di boneka. Oh, bagus sekali. Di Cangkesek lagi ada festival boneka. Ini sini ada konser apa tuh? Tidak paham lampu-lampu hiasnya. Ini bersama teman kita Mas Andi. Kia apa men ya? Arpene DJ. Kapan? Wah, ini rame bakalan. Paling sesok lah Andi. Wah, ini mau ada konser. Ini lagi disusun tempatnya. Oh iya, Andi. Itu kayaknya buat DJ, tapi gak tahu kapan, besok atau gimana. Sik ya. Wah, iklan gini festivalnya boneka. Gini rame banget. Oke, enek lampu-lampu nih barang. Lo dilengkas. Oke, arepe makin pronos ya. Wah, dan just tenan gini. Wongnya ya rame, kebok wongnya ini. Loh, mantep wongnya. CKS Festival Boneka hari malam minggu. Oke, genotan nih kak. Nengki dan rame banget wonge. Oke, dan penuh. Sangat rame. Oke, neng kene lampu nih sayangnya biru urung di empat ke, jadi kicik biasa lampu nih. Ya mong akeh wong sing wirawiri tur kene. Ya kaya ngene iki. Ki ngene. Mbete neng CKS. Ki lagi apa jenenge? Festival boneka besar. Nah, oke. Nah, mungkin hari besok kalau nggak salah itu ada konser musik DJ. Kayaknya di depan sana tadi konser. Mungkin besok hari Minggu kurang lebihnya. Ya mari teman-teman, ini mumpung ada festival boneka, kita main ke sini. Ini enggak setiap tahun ada. Ini hanya setahun sekali kayaknya di sini. Mungkin bisa dimanfaatkan dan menjadi momen-momen yang terbaik
saat main di Cangkesek. Di sini banyak teman-teman kita yang selfie-selfie dan untuk mengabadikan bonekanya. Bagus bonekanya, bagus sekali di sini. Besar. Di sini banyak orang lalu lalang untuk menikmati malam minggu di CKS. Semoga hari malam minggu ini sangat menyenangkan dan menghibur kalian semuanya. Dan sebentar lagi kita akan melihat festival lampunya. Kalau gak salah jam 7 atau jam berapa sudah nyala nanti. Habis nunggu gelap. Kalau gak gelap gak kelihatan. Nah, seperti inilah kelihatannya di sini bonekanya. Bagus sekali kalau malam hari, teman-teman. Mari kawan-kawan kita datang ke CKS. Lihat festival boneka. Ini mumpung ada kesempatan. Gak ada setiap tahun sekali yang diadakan di CKS. Ini mumpung ada, mari kita datang untuk mengadakan momen-momen seperti ini. Yuk. Terus teman-teman, lampunya juga meriah sekali. Ini kalau lihat dari atas sangat bagus. Ini mungkin cuma satu bulan nggak ada, udah habis atau lebih kurang tahu. Kayaknya ya masih banyak. Dan di bawah sana sangat ramai sekali. Oke, sing foto-foto atau sing pengen ngambil gambar kayak gini. Yang ini ki suasana nih kalau malam hari, keren pokoknya, keren banget. Kau jajal kau jibuk kau ngesor kono, yeah. Kayak apa? Kalau dilihat dari depan suasana kayak gini, penontonnya penuh. Di depan sana banyak orang yang berfoto, banyak sekali orang yang selfie-selfie seperti ini. Suasananya malam hari, lampunya kemerlapan, begitu indah dan menarik penonton untuk melihatnya, ya seperti ini. Di sini kayaknya untuk fotografer pun bagus ini, di sini bonekanya besar sekali, ada 50 meteran lah kurang lebih. Ini teman-temannya, terima kasih. Ini di sini benar-benar rame nih teman-teman. Ini sangat dimanfaatkan oleh orang-orang sini
untuk berlibur di malam minggu. Teman-teman ini ya, teman-teman kita banyak yang selfie. Benar. Ini teman-teman kita sudah bermakan aja. Tempatnya bagus sekali. Jadi kalau di sini kelihatan bagus sekali nih, asik lah pokoknya. Ini teman-teman. Nah ini kalau dari depan seperti ini sangat ramai sekali loh. Lampu-lampunya sangat bagus sekali dipancarkan di sini untuk menghiasi bonekanya. Nah seperti ini. Ini kalau lihat dari depan. Nah, ini lampu-lampunya dari kejauhan sangat bagus sekali. Mantap pokoknya. Seru, seru men. Oke, kayak cik penontonnya cik penuh. Seneng kono kan? Lagi. Ini buri kayak gedung museum.